Dikutip dari sindonews.com, dari dua uji coba sukses yang baru dilakukan Lockheed Martin dan Defense Advanced Research Project Agency, diketahui rudal hipersonik Amerika Serikat melesat dengan kecepatan 6.200 km per jam. Dua rudal hipersonik Amerika Serikat yang dikembangkan dalam program Air Launch Rapid Response Weapon dan Op Fires mampu menghancurkan target kurang dari 5 menit. Dikutip dari Bulgarian Military, pada hari Sabtu 16 Juli 2022, rudal ARRW buatan Lockheed Martin berhasil diluncurkan dari sebuah pesawat di lepas pantai California. Rudal supersonik bergerak di bagian atas atmosfer dengan kecepatan 3.853 mil per jam atau 6.200 km per jam. Sedangkan rudal hipersonik kedua dikembangkan Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan dalam program Operational Fires atau OP Fires. Rudal hipersonik ini ditembakkan dengan sistem peluncuran rudal di darat dengan kecepatan dan presisi tinggi untuk menembus pertahanan udara musuh. Dua uji coba sukses ini dicapai Amerika Serikat setelah serangkaian kegagalan yang dialami. DARPA juga sebelumnya mengalami kegagalan saat uji coba jenis rudal hipersonik CHGB pada 29 Juni 2022 di Hawaii. Sampai akhirnya Lockheed Martin melakukan modifikasi sistem peluncuran ganda HIMARS untuk dapat meluncurkan rudal hipersonik DARPA. Pada bulan Maret tahun ini, Lockheed Martin dan DARPA melakukan uji coba yang sukses dari Lockheed Martin Hypersonic Attack Cruise Missile yang ditenagai oleh Scramjet. Menurut sumber Amerika Serikat, tes dilakukan di pantai barat Amerika Serikat. Rudal itu ditembakkan dari atas pesawat pengebom B-52 Stratofortress. Proses propulsi rudal adalah dua langkah. Pendorong roket memberikan percepatan konvensional dan Scramjet Lockheed Martin memberikan kecepatan maksimum ke tujuan akhir. Meski informasi tersebut belum dirilis secara resmi, para ahli mengatakan bahwa selama pengujian HACM mencapai kecepatan tepat di atas Mach 5 pada ketinggian 65.000 kaki dan jarak 300 mil. Pada parameter ini berarti rudal hipersonik dapat mencapai target sasaran musuh dalam waktu kurang dari 5 menit. Tes ini sebenarnya merupakan kesuksesan kedua bagi agensi. Yang pertama diadakan beberapa bulan lalu dengan rudal HAWC yang dibangun oleh Raytheon dan juga didukung oleh Scramjet. Tetapi dibangun oleh Northrop Grumman. Tes ini penting karena menilai perilaku roket setelah ditenagai oleh mesin jet untuk mencapai kecepatan hipersonik. Rudal ini terbang seperti pesawat dalam lintasan yang stabil sehingga memungkinkan bermanuver untuk menghindari intercept sistem rudal anti pesawat musuh.